Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa yang saya tengah buat ni ? Sebenarnya adalah saya tengah buat gimmick pelancaran sebenarnya. Gimmick pelancaran, kita nak bila gimmick pelancaran ni, bila dia masukkan benda ni, okay, so laser akan tembak direct dekat sini lah. Okay, lepas tu asap pun akan keluar. So tujuan asap tadi, kita nak nampakkan cahaya laser ni, okay, dia punya garisan dia. Okay, ini adalah idea. Okay, idea daripada klien juga lah. So kita cuba buat yang terbaik. Okay, kita ada dua mesin asap. Okay, fog machine. Okay, yang pertama besar sikit lah, yang watt dia tinggi. Kita tengok. Okay, kita nak letakkan dia punya cahaya tu. Cahaya laser tu dia ada garisan. So laser ni akan tembak kepada mold ni lah. Okay, so mold ni nanti bila VVIP masukkan mold ni nanti, kita akan letak satu switch kat sini lah. Okay, ataupun dummy punya. Okay, asap keluar, laser tembak. Okay, kita ada dua. Satu ni siap ada lampu. Satu lagi kita ada yang ni. Ini tak ada lampu. Ini ada lampu. Kopi sikit lah asap dia. Sebab letak di tingzip saya. Tak adalah bau busuk. Tak nampak ada punya cahaya laser dia. Kalau kita letak tembak laser daripada bawah, daripada bawah mold ni, tembak ke atas, okay, memang tak nampak. Tapi kalau daripada jauh, kita tembak macam tu kan. Maksudnya kita tembak dia, dia nampak lah garisan kan. Pun sama juga, dia cuma layer pertama saja yang nampak dia punya dotted, sampai kata ni habis dah. Tapi dua lah, satu laser tembak daripada bawah nak kasihkan mold ni bercahaya, satu lagi laser dari tempat lain tembak dekat mold ni supaya nampak garisan laser tu lah. So, bila ada asap tadi nampak garisan laser ni tembak ke dia. Smoke kita pakai satu cukup. Smoke satu, lepas tu laser kita kena pakai dua lah. Okay, tekan dia asap tadi. Okay, kalau kita tembak pada atas asap ni. Okay, nampak garisan laser tu yang kita nak sebenarnya. Main cantik. Okay, kena lah dengan cahaya apa, laser tu punya garisan lah. Okay, dia kita guna. So benda ni duduk atas belang nanti lah. Okay, benda ni atas ulang nanti. Okay, ni akan duduk atas ulang. So, sampai dekat VVIP, menteri akan ambil benda ni. Okay, dia masukkan, tekan, dah keluar, settle. Okay, asap on. Okay, laser pun on, tembak, nampak bercahaya lah. Yang kalau daripada bawah tadi, kita nak kasi mold ni bercahaya. Ha, kita nak highlightkan dia. Okay, ni bila bercahaya, mana dia dah ada. Yes. Sebelah sini okay, laser akan on, asap pun akan keluar. Okey, bentulah. Tapi ada lighting juga bawah dia kan. Tembak mold tu. Supaya mold tu menyala kan. So lebih kurang macam ni lah. Itu je, simple je.